bulan Ramadan tuh bulan yang penuh berkah, di mana setan-setan tuh semuanya dikurung. Tapi di Sidoarjo ini nggak semua setan dikurung, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker dulu. Buka masker itu bukan karena saya protokol kesehatan ya, tapi karena saya insecure, kurang glowing soalnya. Sama. Oke, perkenalkan, nama saya Amanda Manupo. Halo. Itu ada Aldebaran yang pakai kacamata ya. Karena nggak pengen ketahuan kalau dia Arya Saloka, makanya pakai kacamata. Oke. Ya, di bulan sekarang tuh namanya bulan apa? Namanya itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh bulan yang penuh berkah, di mana setan-setan tuh semuanya dikurung. Tapi di Sidoarjo ini enggak semua setan dikurung, bos. Setuju enggak? Iya. Enggak semua setan dikurung. Buktinya apa? Buktinya setan di Transpan sama setan di Jalan Raya Ponti masih buka, bos. Apa ada yang tahu apa? Misetan. Misetan tuh, waduh, nanti mie-nya itu rasanya gurih. Esnya itu macam-macam setannya, ada es genderuwo itu ya. Aduh, gelet. Wah. Wah, enak banget. Tapi tetap kalah enak sama apa? Sama minumannya Dorcas Cafe dong. Tepuk tangan tuh Dorcas Cafe. Masuk Dorcas Cafe, saya pesen minumannya, saya minum gelek-gelek. Rasanya tuh kayak mau meninggal. Kayak mau meninggal. Ya. Terus berikutnya, di bulan Ramadan, salah satu yang mengurangi pahala, yang mengurangi pahala kamu itu apa? Salah satunya adalah ngabuburit sama pacar, bos. Waduh. Wis ket isuk nahan lapar lah kok ngabuburitnya sama pacar. Pahalanya itu jatuh. Kenapa? Ya karena sama pacaran banyak setannya. Tapi ada satu tips dari saya. Gimana caranya ngabuburit sama pacar tapi tetap tidak mengurangi pahala? Gimana caranya? Gimana? Caranya kamu ngabuburit tapi syariah. Tadi itu saya berangkat ke Dorcas Cafe ketemu sama orang pacaran. Goncengan, yang cowok di depan, yang cewek di belakang. Tapi syariah, bos. Syariahnya gimana? Pacarannya itu cowoknya nyetir di depan. Di tengahnya itu dikasih tas, ada pembatas, police line. Ceweknya di belakang. Kalau pacarnya ngebut, nggak nyabut, tapi gocelan burin. Cowoknya juga gitu. Nggak mau, nempel-nempel ke belakang. Cowok ya gitu, nyetir sambil gitu. Sret! Lah itu pacaran yang menurut saya tidak murai pahala puasa. Berikutnya, kalau bulan Ramadan kayak gini, itu banyak banget sinetron yang jadi season Ramadan. Contohnya, Ikatan Cinta season Ramadan. Biasanya Mas Nino yang lihat Ikatan Cinta ya. Biasanya Nino itu adegannya cuma ke kantor, sekarang enggak, adegannya tadarus, yasinan. Sekarang itu kayak gitu. Yang saya nanti-nantikan sinetron atau film yang muncul season Ramadannya itu apa? Doraemon, bos. Kenapa kok Doraemon? Bayangkan Doraemon season Ramadan. Nobitanya minta ke Doraemon, "Doraemon, aku minta alat." Doraemonnya jawab, "Jangan minta ke aku, Nobita. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Tepuk tangan dulu dong. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala ya, Nobita, aku ini cuma perantara. Nah, terus Nobitanya gak dengerin Doraemon. Akhirnya Nobita kena azab, pindah dari RCTI masuk ke Indosiar. Jenazah Nobita karena semasa hidup sering rebahan, maka liang kuburnya difasilitasi dengan wifi. Berarti rebahan. Abe, itu ya. Oke, selanjutnya kita ya. Saya tuh sangat mencintai sekali dengan namanya negara kita, Indonesia. Punya namanya Bhinneka Tunggal Ika, bos. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita harus menghargai sesama umat muslim. Walaupun kita nggak muslim, kita harus menghargai.
Dengan cara apa? Saya itu menghargai sekali. Di depan rumah saya itu ada warung nasi padang. Jam 2 siang warungnya itu buka tapi nggak ditutupi. Sama aku langsung tak parani, bos. Tak parani, tak nasehati, ibu. Bu, kalau buka warung itu nggak apa-apa, bu. Tapi kan ini Ramadan, ibu itu harus menghargai umat muslim. Paling nggak ditutupi lah pakai keber. Oh iya, mbak. Mohon maaf, pak. Nanti saya tutupi pakai keber. Ditutupi pakai keber. Lah, ya gitu, bu. Aku, bu, ya wes ini lah enak. Pesan, bu, es teh manis satu. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.